Oke, jadi kali ini kita bakal lanjut Ninja Endless Battle ya, karena kemarin kan kita mau upgrade Sakura, ternyata bahannya masih kurang. Jadi kali ini kita bakal gacha di Ultimate Summon. Jadi ada dua ya, ada Ninja Summon, ada Ultimate Summon. Jadi yang kali ini yang bakal kita gacha adalah Ultimate Summon. Kita cek ya. Kalau Ultimate Summon kan itu ya, kalau Ninja Summon tuh ada Mythic, ada Love, ada Common. Jadi kalau di Ultimate Summon di sini kayak ada yang namanya Rewriting Destiny. Ini kayaknya buat convert ninja dah. Kita bisa ngubah ninja, cuman kita gak punya ini ya nih. Buat ngubah ninja ya bintang 5 jadi bintang 5 yang sesuai elemennya. Tapi kita agak nge-convert ya, kita mau bakal nge-summon. Walaupun kita punya 2 tiket aja, kita bakal view nih. Ada kemungkinan rating-ratingnya kita dapat. Di sini air-air ada kemungkinan dapatnya begini. Di sini ada angin yang kemungkinannya dapatnya seperti ini. Oke, langsung aja ya, kita bakal gacha nih. Kita bakal gacha. Cuman kita gak tahu sih mau ambil elemen air kah, angin kah, atau ambil elemen api nih. Cuman kalau kita lihat kayaknya elemen api dah. Kita bakal coba gacha elemen api ya. Langsung kita coba yang pertama, elemen api. Oke, ini sudah kita pilih, gas kan. Asuma Sarutobi, asil. Sekali pencet dapat Asuma dong. Keren sih, keren. Nice. Kayaknya kalau 50 shard itu seharusnya langsung dapat ya. 50 shard itu langsung dapat. Oke, kita bakal coba gacha lagi. Apakah kali ini bakal coba elemen api atau elemen angin ya? Kita bakal coba nih. Oke, bentar kita cek dulu. Kalau elemen angin di sini ada siapa? Ini ada Killer Bee. Di sini elemen air ada Kisame, kurang worth it. Minato sudah punya Rin lah, kurang bagus juga Rin loh. Kalau menurutku Rin kurang bagus karena dia kayak ngasih tameng gitu aja loh. Kita coba api lagi dah. Wah, dapat bocil ini lagi loh, si anak cucunya Okage. Oke, sudah kita coba Mail. Oke, kita coba Ninja Pat itu. Oke, di sini kita dapat Sarutobi tadi shardnya ya. Kita coba. Jadi cara ngebuka shard itu kalian buka tas inventory shard. Nah, nih. Fuse, kita dapat Sarutobi. Onion Omoi Fuse. Ini juga Konohamaru Fuse. Oke, kita lihat ya. Jadi, kita sudah dapat yang Omoi-nya 2 ya. Kita cek dulu dah. Kita punya yang Omoi ke berapa nih? Kita cek dulu yang Omoi kita ada berapa. Yong Omoi bintang 5. Wah, ini bisa nih kita upgrade buat Sakura ya. Nanti buat Sakura. Tapi kita sebelum itu kita bakal coba push adventure dulu dah. Karena di situ kita bakal coba upgrade Sarutobi. Kayaknya Sarutobi ini worth it dah kalau kita ganti sama nih Kisame. Entah kenapa kalau Kisame udah punya ya kita Sugetsu-nya. Kayak kurang lah untuk skill pertamanya. Tapi kita bakal coba deh. Saya penasaran sama skill ketiga dari Kisame nih. Kalau skill ketiga Kisame kurang bagus ya, kita bakal ganti. Kita bakal ganti Kisame. Ya. Kita coba Kisame yang skill ketiganya. Bisa gak dia buka? Kalau skill ketiga Kisame kurang bagus, saya mau ganti dah. Kita ganti sama Sarutobi. Oke, kan kalian lihat tuh. Saljunya aja gak ada yang mempan dah. Kita lihat ya ultinya nanti. Kali aja kan ultinya yang overpower untuk Kisame gitu. Jadi kita mau lihat. Karena skill pertamanya gak berasa. 1200 yang kena beku, 1 gak berasa. Gak, tapi bagus, jelek. Ganti guys, kita ganti Kisame. Kalau kalian lihat sendiri jelek Kisame ternyata loh. Walaupun di SR, menurut saya jelek ya sih. Gak berasa damage-nya. Refresh. Kita bakal ganti sama Sarutobi yang baru kita dapat. Ini kalau Sarutobi saya sudah tahu karena kalau kalian nonton yang versi Cina itu saya dapat ini. Oke, kita bakal full sampai level 100 kayak cukup dah. Level 80 juga. Level 80 dulu. Eh, gak jadi. Oke, udah cukup gitu level 60. Oke, kalau begitu langsung saja kita bakal holiday travel-nya apa? Nanti.
Oke, langsung saja kita bakal push lagi. Kali ini kita bakal coba Asuma ya solo. Karena seingat saya untuk skill kedua dari Asuma itu Katon ya, Katon nanti. Elemen apa ya Asuma ya? Oh, elemen api. Oke, gas kan. Mari kita coba. Dum. Masih enggak beras ya, 600 aja ya paket. Nah, 200-400 kok kurang berasa ya? 200-200 aja juga deh mereka. Apa karena masih level 60 ya? Gak tapi berasa loh 700, tapi lebih sakit sih dari Kisame. Tapi kan kalau Kisame itu kan area. Bentar dah, kita coba level 80-in. Ngebak. Oh, reconnect pantas loh, ngebak ternyata. Nah, kita punya upgrade Kisame dulu sampai level 80. Kisame Yasuma. Oke, langsung aja. Ini kita di sini kan ada pakai Kabuto. Ini kita rebirth aja bisa gak ya? Buat apa sih ini, buat naikin level kayak itu kelewatan harus lagi nanti aja. Oke, kalau begitu kita langsung aja bakal coba push lagi, coba pakai Asuma solo dah. Berapa ya damage-nya kalau di level 80? Apakah ada perkembangan ya pas sudah level 80 nih? Tadi kan sekitar ratusan damage-nya, ini 400. Oh lumayan, 400 per 2 kali sekitar 1200 ya. Nah, kita lihat ke ultinya nanti. Boom. Wah sih, 300 nya sekitar double berapa kali itu ya? Ya lumayan lah. Berarti sekitar 2000-an damage-nya. Oke, kalau begitu kita langsung susun aja dah. Kita bakal susun Minato. Naruto kita agak bawa lagi deh berarti ya. Kita coba sama Naruto dah, kita coba bandingin sama Naruto. Naruto sama Asuma worth it mana nih? Kita coba Naruto dulu ya, kita coba Naruto dah. Biar kita bagus nih, bisa milih yang mantap. Oke deh. Damage pertama 400-800. Barang lebih aja. Kita tunggu ultinya. Lah, ultinya mana Naruto ya? Oh, nunggu berubah dulu kah? Nah, ini berubah. Oke, kita coba lihat damage berapa Naruto. Rasanya enggak, 600, 1200, 1800, tapi single target ya. Ah, kurang worth it juga dah.
Kayaknya langsung aja kita dah. Oke, udah langsung aja kita bakal coba push adventure formasi begini. Nunggu mau sekarat dulu kan baru berubah kalau Naruto. Oke, sudah ya, kita bakal coba combo selanjutnya nih. Kita coba kombonya bagus gak? Oke, kita pakai gini aja dah. Sakura, boom. Separuh. Raisin, dat, hilang. Kita lihat ikonan. Koit. Oke, mantap. Koit. Lanjut, Neji. Boom. 1000, Neji kita makin sakit loh. 1300, 4 kali. Oke, mantap. Boom. Pasang skill dulu. Oke, Rasengan 8000. Koit, Rasengannya Minato asik. Memang ngeri. Oke, jadi videonya sampai sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.